Selamat sejahtera kepada Dr. Radian. Saya, Ahmad Rizal Nizar, pemerintah di Dini 1. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang spesies ikan yang umumnya terdapat di pasar tempatan. Secara umumnya, Malaysia terletak di Asia Tenggara dan ia adalah negara yang banyak dan kaya dengan hidupan laut. Oleh itu, terdapat pelbagai spesies ikan yang boleh ditemui di Malaysia. Biasanya ikan ini boleh didapati di pasar tempatan. Ikan yang boleh didapati di pasar tempatan ini, tabiat makanan ialah ikan karnivor. Pertama sekali, ikan ini biasanya dikenali sebagai pemangsa. Ikan jenis ini juga memperoleh tenaga melalui diet berasaskan daging seperti induk tatar, serangga dan ikan lain yang lebih kecil daripada mereka. Seterusnya, mereka juga boleh gigi yang berkembang dengan baik dan mereka menahan dan berobat mangsa. Mereka mempunyai panjang usus terpendek dan perut terbesar jika dibandingkan dengan ikan herbivor dan juga ikan omnivor. Mereka juga mempunyai perut yang jelas yang mempunyai asid kuat untuk membantu pencernaan. Biasanya mereka mempunyai mulut yang besar sehingga mereka dapat menelan mangsa dengan mudah. Lain sekali, bentuk badan mereka juga dirancang dengan lebih aerodinamik iaitu bersifat dan menjang kerana ketahanan air sehingga mereka dapat mendorong dengan kecepatan tinggi untuk mengejar mangsanya. Contohnya, ikan air hitam yang saintifiknya jenis tenggul dan ikan siakap Platus cacalicus. Bukan dalam senarai ikan yang boleh didapati di pasar tempatan. Contoh sekali adalah ikan kembung, ikan peleleng, ikan cecaru, ikan selar, selar konden, selar papan, ikan selayang, ikan kerisi, sedali, ikan lolong dan ikan juga ikan tongkol, bau hitam, bau putih, bau hitam, bau putih, bau tembak, ikan semen, ikan demuduk, ikan gelombang papan, gelombang pisang, ikan geruk-geruk, ikan jenahak, ikan sekap, ikan kerapu, ikan senangin dan ikan kurau. Sekali ialah ikan lidah, ikan merah, ikan merah sungai, ikan merah tanda, ikan pari, ikan pisang, ikan pelotan, ikan tegiri batang, tegiri kunyit, tegiri bunga dan sebagainya. Berikut adalah gambar-gambar ikan yang boleh didapati di pasar tempatan.